Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama Mas Ali di sini. Kali ini Mas Ali bakal ngasih tahu kalian nih guide cara bikin spiral keyring atau digiring. Nah, jadi ada yang minta juga dari membership gimana cara atau buatin video tentang spiral keyring. Nah, oke, sebelum itu jangan lupa guys untuk subscribe channel Mas Ali, jangan lupa like juga, sama jangan lupa share ke teman kalian. Dan kalau punya duit berlebih bisa join membership gua yang harga murah banget daripada lo beli kacang. Nah, kalian juga bisa dapat role membership di Discord kalau misalnya udah join membership gue. Nah, nanti kalian PM aja terus screenshot membership kalian. Nah, di sana bakal ada request konten atau kalian bisa tanya-tanya seputaran membership dan Digimon atau game yang lain ya, guys. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya atau guide-nya. Oke, jadi di sini ada namanya spiral keyring. Nah, tempatnya di sini, guys, untuk aksesoris. Nah, jadi slot yang ini gunanya spiral keyring dan ini bisa diisi slot 1 dan 2-nya itu DS. Nah, jadi lumayan nambahin digisol gitu. Misalnya ini dari berapa nih ya? Gue copot. Ini dari 5390 bisa jadi 6560. Tapi kalau misalnya pakai DS-nya yang 582 sama 588. Nah, jadi lumayan nambah 1000 guys untuk DS sendiri. Nah, untuk spiral keyring ini statnya itu ada max HP, attack sama defense. Nah, buatnya gimana guys untuk spiral keyringnya? Kalian bisa ke nanomon yang ada di darts nih, dari sini guys. Terus klik ke main PC-nya. Nah, di sini ada spiral keyring. Nah, terus ada keyring box level 7 sama nah ini. Jadi awalnya bisa dari sini guys. Nah, ini bisa dapat dari ride yang ada di spiral mountain region. Nah, jadi kalian bisa lawan right yang ngedropin spiral keyring. Nah, nanti di craft sama aura of domination, nah bakal jadi spiral keyring level 1 guys. Nah, jadi ini buat awalnya bisa kalian di sini atau kalian bisa beli. Nah, tapi ini jarang banget orang ngejual nih. Nah, level 1 nih biasanya ada sih pas itu. Nah, sekarang karena lagi supply-nya dikit jadi nggak ada yang ngejual guys. Cek level 2 kali ya. Nah, ini nggak ada. Biasanya kalau gue tuh, gue beli yang level 1. Paling cuma berapa T gitu. Nah, terus abis itu, kalau misalnya ini kalian udah selesai, nanti kalian bakal dapat spiral keyring level 1. Nah, jadi misalnya nih, lu udah punya spiral keyring level udah punya spiral keyring level 1. Nah, abis itu, kalian butuh juga aura of domination. Nah, aura of domination ini dapat dari mana, Mas? Nah, aura of domination ini dapatnya dari craft, guys. Nih. Nah, kalian harus ngecraft pakai clean sheet data. Nah, clean sheet data ini dapat dari mana? Nah, dapat dari daily yang ada di map yang ada di Spiral Mountain, guys. Kayak misalnya Force of the Beginning, Force of Marionette, Metal Empire dan kawan-kawannya. Nanti bakal gue contohin sih salah satu questnya biar dapat clean sheet datanya, guys. Nah, jadi kalau misalnya udah, nah kalian tinggal upgrade aja. Nah, misalnya gue punya di sini level 2 guys. Nah, gue butuh 340 aura of domination sama aura of fear. Nah, ini dapat dari mana? Nah, ini dapat dari right metal seed dragon guys. Nah, lu bisa lihat itu di bacaannya. Can I be obtained of from defeating metal seed dragon ages on the field. Nah, jadi dapat dari right yang ada di Forest of the Beginning guys. Nah, terus ini bakal langsung bisa upgrade nggak mas? Nah, ngaselinnya itu ada di sini nih guys. Nah, jadi lu kalau misalnya upgrade ini ada kemungkinan chance 50% buat naik gitu. Misalnya gua taruhlah ini box level 2. Nah, bisa aja gua dapat yang spiral keyring level 3. Nah, kalau nggak hokinya tetap dapat lagi spiral level 2 tapi statnya itu beda. Nih, misalnya yang tadinya attack-nya 10 bisa jadi berapa nih? Bisa jadi 15, 14. Nah, jadi ngacak lagi gitu, guys. Nah, ngeselinnya tuh jadi ini nggak pasti ya, guys. Ada chance-nya gitu. Kalau lu nggak hoki butuh banyak banget gitu untuk materialnya. Nah, untuk aura of cruelty ini dapatnya dari Dungeon Marine Dragon Domain, guys, atau MDD yang ada di Forest of the Beginning. Masalahnya, ntar dah kita lihat aja langsung dah
daripada bingung aja. Nah, pokoknya kalian butuh banyak banget ini Aura of Domination-nya sama Aura of Fear sama Aura Quality, emang dikit ya. Cuman yang PR tuh sebenarnya Aura of Domination. Nah, ini harus daily soalnya, guys. Kalau nggak daily nggak dapet yang tadi clean sheet. Nah, clean sheet datanya harus diketukerin nih. Satu clean sheet data itu 15 Aura of Domination. Nah, tinggal kalian kalkulasi aja butuh berapa. Nah, taruhlah kalian sudah level 7, guys. Nah, jadi udah level 7, level 8, level max nih. Udah level max. Nah, kalian bisa menentukan nih mau diterusin kemana. WG kah, DS kah, JT, ME, TBD, DR, VB. Nah, karena rata-rata Digimon gua yang vaksin tuh VB, jadi gua ambil yang ini nih, guys. Jadi gua butuh Spiral Caring level 7 sama Aura of Domination. Nah, jadi yang ini enggak usah dimentokin, guys. Enggak usah di sampai level max. Pakai yang level 7 yang ini aja udah bisa sampai berubah nih jadi VB. Nah, ini gua enggak tahu nih kalau misalnya punya lu max tetap bisa jadi VB apa enggak nih. Soalnya di sini itu levelnya langsung level 2 atau langsung level max, enggak tahu juga ya. Enggak ada nge-craftnya sih, cuman Spiral Caring VB doang. Oh, ini guys, kayak enggak ding, level 7 sih. Jadi ada dua mode. Kalau misalnya kalian mau Spiral Caring kalian mau mentok level max atau kalian mau nyesuaiin secara atribut. Nah, misalnya ada VB nih, jadinya nanti statnya kayak gini, guys. Tuh. Nambahin apa? Caring can be obtained and accessory looks in stat Digimon that belong of Virus Buster. Nah, nanti dapat atribut tambahan. Kayak misalnya light damage sama vaksin damage gitu, kayak aksesoris, guys. Nah, ini udah mantep banget. Nah, mentoknya tuh di level max gitu. Nah, ini Aura of Fear Pitmon ini dapat dari Pitmon Arite Pitmon yang ada di Top of Nightmare. Nah, itu map terakhirnya nih sebelum lawan Apokalimon. Nah, untuk yang satu lagi ini dapatnya Aura of Quality itu dari dungeon, guys. Dungeon State of Clone. Nah, ini dungeonnya lumayan PR ya. Sebenarnya yang bikin PR sebenarnya dungeonnya ya. Kalau untuk ngeride-nya juga susah juga sih sebenarnya, tapi masih bisa dibantuin gitu. Dan untuk daily-nya masih bisa dicicil setiap harinya, guys. Gua enggak tahu sih total daily yang dibutuhkan tuh berapa banyak gitu. Nah, jadi kalian tinggal pilih kalian mau apa. Biasanya sih yang gak pake VB, NSO sih. Atau yang, gue gak tahu yang lainnya gimana ya. Kalau yang gue tau sih VB sama NSO yang biasanya dipakai sama orang lain ya. Yang gak pake tuh DS, JT, nih agak-agak prank UK. Nah, ini gak kepake nih. NSP sih kadang-kadang masih kepake sama WG sih. Tapi jarang, rata-rata VB sama NSO sih, guys. Karena Digimon SS Plus rata-rata itu sih. Nah, jadi kalau udah VB, udah gacor banget sih ini. Udah spiral kayak ring VB level max. Nah, skill damage-nya 2-10%, attack-nya itu 55-278 sama max HP-nya 388-1940. Gila, ini udah keren maksimum, guys. Oke, langsung aja kita coba nyari bahannya. Tadi yang tadi clean sheet data yang kata gua, map-nya itu kalian harus menyelesaikan main quest gitu dari ujung yang kan misalnya dari Pearl Island abis itu ke server kontinen desert, server kontinen bla bla bla. Nah, abis itu langsung Minato City CM Side, Shibuya, Minato City, Odaiba. Nah, kalian harus lewatin Odaiba yang harus lawan Miotismon sama Venom Miotismon. Nah, baru bisa nanti kalian ke Forest of the Beginning. Nah, kalian bisa ke Forest of the Beginning nanti kalau udah selesai questnya. Soalnya jadi PR itu orang-orang nggak bisa kesini karena stuck karena right pit apa pitmon lagi Miotismon sama Venom Miotismon. Kalau udah bisa mah udah aman sih, guys. Nah, di sini tuh right-nya ini nih, guys, nih Metal Syndramon. Nah, masalahnya juga ini rate jarang banget orang yang ada yang pengen gitu. Jadi sangat jarang gitu yang rate harus kayak ngetoak rame-rame gitu. Kalau misalnya ada yang mau rate ini enggak, nanti tiba-tiba bikin party terus berempat, berlima gitu. Rate-nya gitu sih, guys. Nah ini quest-nya, guys. Quest daily yang gue maksud. Nah, ini dapat satu clean sheet data dengan cara bunuh Dokugumon 15. Nanti tinggal dibunuh aja Dokugumonnya.
Ini gua skip aja kali ya. Nah, udah selesai guys. Udah apa? 15 doku gumonnya, tinggal kita report. Ini bakal dapat satu clean sheet data. Nih. Jadi tinggal kalian kumpulin aja dari awal sampai akhir. Oke, sekarang kita mau lihat dungeon-nya guys. Nah, ini dungeon yang gua maksud guys. Tuh. Marian Dragon Domain normal. Nah, dapat ya Aura of Reality. Nah, ini ada tiketnya. Bisa dapat 2. Terus kalau misalnya lu mau apa? Normal bisa juga apa? Bisa dapat daily-nya Battle Metal Seed Dramon dapat clean sheet data 3, guys. Nah, ini dungeon-nya dari sini nih di ujung. Nih, dekat Forest of Marionette. Kalau ke dungeon sini, tele aja langsung ke Forest of Marionette ya, guys, daripada NTTP ke Forest of the Beginning. Oke, sekarang kita lihat yang di The Top of a Nightmare, guys. Nah, ini di Top of a Nightmare, guys. Ini atau TON ya. Nah, jadi ini raid-nya untuk pitmon-nya. Kalau misalnya mau dungeon-nya bisa nih. Stage of Clone. Nah, dapetnya pitmon of Cruelty. Nah, jadi kayak gitu guys, pembuatan spiral carrying emang rada ribet dan lu butuh Digimon yang apa udah late game gitu, udah oke pembuatan seal ACC dan clone-nya, jadi nggak bisa yang masih mid. Gua aja masih nggak bisa nih guys ngembangin spiral carrying, masih PR buat gua untuk seal yang masih sekarang ini masih ucup, jadi harus minta bantuan atau nge-build cara biar lebih bagus lagi. Oke, menurut kalian gimana untuk konten kali ini? Kalian mau request konten, monggo komen aja di kolom komentar. Nanti akan gue buatin juga, guys. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share ke teman kalian. Dan terima kasih yang udah nonton. Thank you, see you, dadah semuanya. Dadah.